Cik, Mike, 1, 2, 3. Ya, welcome back guys with me RFs di GP Corporation. Ya, hari ini kita bakal memainkan. Sabar sebentar ya guys ya. Ternyata suaranya kegedean guys. Ya, jadi kita bakalan memainkan City Skyline ya hari ini ya guys ya. Jadi kita bakalan setting-setting dulu. Dan kita bakalan ngelanjutin ini kita ya guys ya, Kota Bogor kita guys ya. Jadi kita bakalan memainkan kota tersebut lagi. Jadi sudah lama juga ya kita tidak main City Skyline ya guys ya. Jadi kita bakalan langsung saja. Jadi kemarin tuh saya mencoba ada satu permainan namanya Conqueror Blade ya namanya. Saya habis bikin terus nggak berhasil ya guys ya. Ternyata walaupun ngerekam juga tidak bisa ya, dia langsung force close gamenya. Apalagi kalau saya nge-streaming ya guys ya. Jadi aku pikir nggak usah lah ya. Nanti main sendiri aja, karena ternyata kesayanganku belum mampu ya untuk bermain itu game ya guys ya. Jadi saya coba juga ada beberapa game yang lain juga ada yang statusnya seperti itu. Jadi bisa sih kalau main sendiri, bisa sih tanpa apa. Tunggu, ini kenapa begini? Tanpa apa? Tanpa masalah bisa ada. Hanya nggak tahu apa kalau mau streaming atau record dia nggak bisa ya guys ya, mungkin bebannya berat kali ya guys ya. Oke, jadi kita ngelanjutin lagi. Ini ada Bogor Tengah, ada Taman Yasmin ya guys ya. Jadi kemarin saya kepikiran ya guys ya, untuk melancarkan rencana yang sesuai yang saya bilang kemarin, sepertinya saya mau bikin strategi sedikit berbeda ya pendekatannya di sini. Karena begini guys, ini kan kota yang bentuk begini tuh kan benar-benar sudah apa ya, sudah rapi ya guys ya. Jadi tidak perlu apa di otak-atik lagi aneh-aneh ya seperti itu ya guys ya. Jadi saya berencana untuk melakukan ya, mungkin kalau yang di pinggir sungai ini kita tetap perbaikin ya guys ya. Tapi kalau yang di luar-luar rencananya seperti yang kayak ini, itu saya mau bikin yang disesuaikan aja lah sama kondisi dan keadaan yang sesungguhnya kayak gitu guys. Jadi tanpa ada apa seperti kayak dibuat gitu ya guys ya. Jadi aku punya rencana seperti itu. Jadi kita bakalan start dengan cara yaitu adalah saya bakalan bikin ini ya guys ya. Ini menjadi pertigaan guys, rencana awalnya. Jadi ini akan lurus, ini akan jadi pertigaan nih guys ya. Oke deh, mungkin saya akan fokus dulu. Jadi sebelum ini naik, dan saya ingin nambahin dulu jumlah duit. Kalau nggak salah nambahin duit gimana caranya, saya lupa. Option mana? Auto money ya. Control M ya. Pencet Control Shift M. Oke. Control Shift M. Ya. Jadi kita bakalan mulai saja pelan-pelan karena ini juga jalan belum belum bisa ya, belum ada yang pakai yang jalan ke sini. Jadi saya berencana untuk biarkan mereka kalau mau jalan ya jalannya ke sini aja gitu atau ke sana seperti itu ya guys ya. Dikarenakan jalan tol sudah ada, kita pakai aja langsung ya guys ya. Ini apakah satu jalur? Oh, pas ya. Coba ya bentar ya, saya bikin dulu buat patokannya ke yang sebentar ini nih, seingatku panjang nih. Nah, betul kan panjang tuh. Dia harus dilepas sedikit ya. Jadi ini oh iya, betul. Salah, salah guys.
harusnya begini aja. Nah, kalau gini, oh, jadi dia agak agak mundur sedikit ya guys ya, agak mundur mungkin 3 kah atau 4 kah. Kayaknya 3 deh. Di deket panas itu ya guys ya. Coba lagi. Dia agak di situ ya. Coba. Dia agak di situ. Terus kalau panah itu di mana ya? Oh, masih jauh dia di daerah sini. Berapa ya kira-kira? 5 ya, 5. 5 garis. 5. Oke. Gitu ya guys ya. Sup 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 sup. Ya, betul. Oke, kita hapus dulu ya guys ya. Kita mau rencananya seperti itu. Kita lihat dulu ya gimana kondisinya ya guys ya. Tararan dan dan taran. Tararan dan dan taran. Oh iya, by the way, ini nih jangan di sini setengah jam, ngikutin yang ini lah pokoknya, ya kan, jangan ngikutin itu. Oke, kita coba dulu ya. Oke, itu masih bermasalah ya. Itu oke, boleh nih. Sekitaran segini ya sih. Itu berapa lagi tuh mundur? Agak jauh ya mundurnya. Wih, susah itu mundurin segitu tuh. Cukup nggak, bisa nggak ya? Mundurin segitu. Bukan toh, maju sedikit ya, maju satu kayaknya, terlalu jauh majunya. Oke, kita ubah dulu. Udah, kita bikin agak maju sedikit ya, sekitaran sini ya. Oke, kita coba lagi ya, tepat betul. Oke, thank you. Pasti miring guys, pasti miring ya, karena patokan kita tuh bukan sama dengan ini. Atau kita samain dengan yang ini aja ya, samain dengan ini aja ya guys. Kalau gitu kita harus tarik ini. Oke, tambah 5 aja lah ya. Enggak, 4. Tambah 4. Aduh, kebanyakan dong. Tambah 11. Tuh. Ya. Maju lagi sedikit, 1. 12 berarti. Oke, guys, 12 kelebihan. Berarti tambahin ini. Kita hilangin dulu ya sedikit ya, guys ya. Angle iya. Not like that. Berarti, nah, enggak, tetap itu 11 jadinya. Ini aja nih. Yes, sir. Coba ya. Yes, begitu.
Sepo 100% 200% ya, tipis-tipis lah. It's okay. It's okay. Ya, begitu ya guys ya. Okay. Terus cut here. Cut here. Yes. Baru buka di sini. 4 kayaknya. Iya. Yep. Tool. Okay. Next. Lanjutkan saja. Okay. Lanjut, bosku. Ya. Jadi kita bakalan coba lagi. Dia jadi di situ ya. Kayaknya patokannya yang ini deh. Jangan yang ini deh. Oke, kita buang. Dia harus agak maju lagi ya. Sedikit. Sekitaran segini deh. Segitu ya. Dua mungkin ya. Coba lagi. Kejauhan. Sekitaran segini lah. Ini gini aja ya. Gue langsung gas aja ya. Kan gue pusing. Gas. I don't care. I love it. I don't care. I love it, love it. Gas. Dung, dung, dung. Dung, 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 dung. Salah pencet, pencet dua kali. Dung, 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 dung. Ih, apa sih? Kenapa nggak langsung otomatis gitu loh ngikutin? Nice, noise. Ya, gitu aja. Oke. Kita jadi miring di bagian sini ya guys. It's okay. To be not okay. Let's go. Bisa nyambungin yang ini ke sini. Tapi ini nggak bisa disambung. Jadi aku harus hancurin ini dulu. Ya kan? Jada boom. Jada boom. Terus aku harus tambah yang ini dulu sedikit. Tambah naik sedikit, ya kan? Sat. Sarap. Minta dong. Ah, set. Baru sini to here. Ah. Like that. Ser, nggak mau. Kurang ser. Ini juga patah deh, nggak mau deh. Oh. Aku tahu. Kita bikin saja langsung. Yoi. Oke. Oke. Tutu. Sipo. Ya. Sip lah. Begitu saja. Tidak usah berlebihan. Nanti kita rapiin ya. Okay, go. Let's see how it's work. Ya, jadi gitu ya guys ya tahapannya. Jadi kita pisahin buat mereka yang mau datang ke sana dan mereka yang mau pergi ke sini. Ya guys ya.
Oke, selanjutnya kita bakalan melanjutkan ya project yang di sini dulu. Sepertinya saya bakalan ngerapihin ini dulu ya. Panjang ini yang dirapihin. Tapi nggak usah deh, nanti aja deh itu. Easy itu mah. Tapi kita hapus dulu ya. Oke. Jadi kita butuh rumah ya guys ya, perumahan. Kita butuh perumahan. Udah ada perumahan baru. Sekarang rencananya kita mau padatin ya guys ya. Udah banyak toko-toko nih kasihan ya guys ya. Toko-toko yang tidak memiliki pegawai ya guys ya. Jadi kita bakalan memperbaiki ya guys ya, supaya bisa apa, menambah ya guys ya, menambah perumahan kita guys ya. Asik perumahan. Begini aja ya, kita ambil yang di sini ya, enggak. Nice, gini ya guys ya. Tambah lagi rumah di sini kan. Ini kita padatin dulu dah. Ya enggak? Salah pencet ya. Kayak di sini kan. Sebenarnya di sini masih bisa sih perumahan. Kalau enggak. Tapi ini nih sebenarnya, kira-kira ada ide nggak ya taruh di mana? Kalau kalian ada ide bisa di sini sih, tapi di sini nanti perkembangan ke sana. Apa kita pindahin jauh aja ya dia ya? Di sini kayak. Soalnya agak ngeganggu sih sebenarnya ini nih. Oh, iya. Kita masukku dari sini tuh. Set. Di mana ya bagusnya? Supaya itu tempat sampah tuh tidak mengganggu kita gitu loh. Ambil aja di sini apa ya? Di daerah sini. Tapi kalau daerah sini susah, harus muter dulu ke sana. Baru bisa datang ke sini. Kalau di sini kan dia bisa langsung naik ke sini, ke sini. Di sini aja lah ya. Ya enggak. Kita bikin di situ aja lah. Kita butuh roadgate banyak. Kita ambil sedikit di sini. Lima, oke. Terus di sini. Lurus. Gitu aja deh. Oke. Terus kita bikin dulu naik kan. Ya enggak, 5 lah. Sabar jangan road guide lainnya. Oh iya betul. Jangan deh. Tetap dikasih itu guys. Soalnya nanti kita susah buat ngaturnya. Ya aku rencananya mau masukin ke dalam gitu tuh. Nah, begitu maksudku. Tunggu keluarin dia di sini aja ya. Nice, boleh. Tadi deket sini juga boleh. Hebat. Baru up. Nice.
Nice, mungkin gitu aja. Nice. Nah, ini kan ada jalur begini tuh. Waduh, pas tepat sekali. Oke. Jadi kita bisa bikin di sini tuh tempat sampah ya, guys ya. Tempat sampah. Kita baru itu ya, recycling center ya, guys ya. Jadi kita bisa apa? Sekaligus orang yang mau langsung ya dari sini bisa langsung belok sini, silakan, nggak apa-apa. Kita hancurin dulu ya guys ya. Ditambah ini, guys, dihancurin dulu. Yoyoy. Sip. Oh, kita lanjutin ya. Ini ke sini. Oke, jadi selanjutnya adalah sebenarnya ini agak berantakan ya jadinya. Ini jadi miring kayaknya. Apa emang aku yang salah gitu loh. Kayaknya aku yang salah deh. Tapi ini kan ngikutin dari situ ya. Iya, ngikutin ini ya. Patokannya kan ini ya kemarin ya. Betul juga. Betul betul betul, bukan patokannya, bukan garis ini nih, patokannya ini kemarin. Udahlah, udah miring, udah terlanjur miring ya, mau dibikin bagus juga susah. Udah gitu aja lah. Oke, kita bakalan tambah sedikit perumahan di sini karena itu sudah tidak ada lagi. Kita bisa tambah dua perumahan di sini untuk perumahan baru kita. Terus kemudian saya juga bisa tambah lagi akhirnya di sini ya guys ya, perumahan juga untuk apa itu kita, penduduk kita ya guys ya. Jadi bisa dapat perumahan di situ. Sat 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 ya, ya nggak usah. Kita butuh soalnya perumahannya guys ya. Ini di sini dan di sini. Oke. Selanjutnya ini sudah jadi, tinggal kita tambahin nanti perumahan-perumahan di samping sini boleh juga. Ini kita kosongin saja yang ini. Ya guys ya. Biar dia bisa full di sini rumahnya. Biar lebih rapi. Iya. Betul, di situ dan di sini ya guys ya. Oke deh, sama di sini mungkin bisa, bisa di sini juga. Kemudian untuk yang di sini kita bakalan polanya gini aja, iya, karena kan sisa dikit ya jalurnya ya guys. Kita ambil di bagian sini aja. Salah kan? Lupa balikin guys. Lupa balikin guys. Ya, jadi kita bakalan taruh ya di sini. Ya, perumahan. Oke. Dan selesai. Jadi bisa dikatakan hasilnya ya begitu ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Saya mau ubah dulu sedikit ini. Bagian ini jadi nggak ada ya guys ya, supaya tidak ada kesalahpahaman ya guys ya. Oke, jadi nggak ada itu ya. Oke, nggak punya listrik di samping weh. Oke, sabar ya, sabar ya, saya mau pindahin itu, memang sudah berencana buat pindahin ya. Ya, gitu maksud saya ya. Oke. Belum ada penambahan pabrik, kita masih penambahan perumahan. Oke. Oh ya,
rumah air ya. Air berarti kita tarik dulu aja ke sini. Tarik ke sini, kalau ke sini dan ke sini. Oke, siap. Oke, mereka butuh listrik. Listrik sisa sedikit. Anggaran listrik masih ada? Masih ya, guys ya. Kita masih bisa gedein lagi. Kita rapihin dulu. Pokoknya kita padatin ya, satu kotakin dulu, guys. Sepertinya harus saya gedein lagi ya, guys ya. Ini sebenarnya dia ini. Sat, nice. Dan kemungkinan besar itu ke Bogor Tengah saya pesah ya, saya pisah ya guys ya. Jadi ada ini guys ya. Set. Nah, ini daerah baru lagi. Nanti. Oke, nanti ini nanti deh. Yang di sebelah sini nanti, 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 ya guys ya. Oke. Belum tahu namanya apa. Tapi kalau kalian punya ide, bisa tulis saja komen di bawah ya guys ya. Mau idenya apa gitu ya kan. Rencananya saya bakalan juga bikin ini, mungkin industri kecil-kecilan ya di sini ya guys ya. Tapi nanti aja, karena ini masih berdampak nanti kalau misalnya kita pindahin ini ya guys ya. Ini bakalan berdampak ya guys ya untuk orang-orang datang. Jadi kita bakalan bikin stay dulu begini. Nah, sambil menunggu ya guys ya, menunggu demand, kita kasih nomor 2 aja. Saya bakalan bikin sedikit hiasan ya guys ya, yang ada di jalur-jalur ini ya guys ya, supaya kelihatan bagus ya guys ya. Soalnya kayaknya gersang banget gitu. Kita bikin aja ya guys ya dulu ya. Copy. Yes. Oke. Kok dia miring sih jadinya? Kok jadi miring sih? Ya, struktur pohonnya guys ya, ada yang besar, ada yang kecil, jadi dia miring ya guys. Deng 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 deng. Oh, dikasih grid aja kalau gitu. Kan kalau dikasih grid enak. Oke. 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 Dia akan hilang sendiri, guys. Kalau kita kena jalan. Jadi kita gas aja. Kalau dia harus nongol, dia akan nongol, guys. Shoot. Aduh, kelebihan dong. Saat. Saat. Aduh, kelebihannya guys ya. Wood. Wood. Ya. Jadi begitu dulu. Jadi begini guys. Ini kan agak aneh ya. Kalau misalnya jalan begini ya. Kita bakalan menemukan lagi juga guys. Gimana jalannya supaya bagus ya guys ya. Kemarin tuh saya main bikin aja. Nggak diperhitungkan bagus atau enggaknya ya. Jadi sekarang kita bakalan bikin ya guys ya. Yang sesuai rencana. Jadi kita bakalan pause dulu. Kita bakalan bikin dulu jalannya ya guys ya. Nah, jadi jalan yang pertama tuh adalah jalan ini ke sana, ya guys ya. Ini ke sini dan ini ke sini. Itu jalan pertama ya guys ya. Yang kita pengen bikin
Ini nggak ganggu kotak-kotak ini sebenarnya. Ya, jadi baru sekarang habis itu kita bakalan bikin lagi yang ini ya. Kita pakai yang ini. Jalan ke sana. 6 ya. Yang ini. Jalan ke sini ya guys ya. Nice. Terus habis itu yang harus kita lakukan adalah membuat jalan dari sini ke sini, dari sini ke sini, ya kan? Ini perjuangan nih, jalan kayak gini. Biasanya nyusahin ini. Oke, ini bakalan dihilangin dulu, ya guys ya. Nah, pakai yang ada aja. Tuh. Jadi kita bakalan bikin pakai yang ini. Kita bakalan naikin. Oke. Sip, puterin. Sip. Sekarang yang ini sini. Haiya, 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 haiya. Emang kerjaan banget kalau bikin jalan tuh ya. Harus niat lu teh. Ya. Tapi gede banget ya kayaknya. Karena aku nggak lewatin ini ya. Kalau lewatin aku harus gedein lagi. Sekarang saatnya kita goyang-goyangin ya guys. Menggoyang-goyangkan apa yang diingin digoyangkan ya guys. Jadi kita bakalan bikin ini di sini. Nggak bisa ya guys. Kalau enggak ini aja di sini. Ya enggak. Ya enggak sih. Ini di sini. Baru tunggu ini buang aja dulu deh. Ini di sini, baru ini di sini. Ini buang aja. Ini ke atas. Ini agak ke bawah. Juga agak ke bawah. Soalnya supaya lebih elegan, eleganto. Gitu aja. Ini gimana sih maunya? Bisa dong. Terus itu kita tambah lagi ke sini. Ke sini. Terus ke sini dulu, baru ke sini. Waduh, kenapa ini harus begini? Sud, duh, harus kah?
Ku mati karenamu. Doh. Gak harus ya sebenarnya ya. Kita ambil dulu. Lah, nah lo. Kok harus? Oh, gue tahu kenapa harus. Sepanjang waktu tanah-tanah karena ini dianggap di tempat tinggi. Sip. Dianggap di tempat tinggi. Ini perosotan atau sip lah, gitu aja. Ya, itu gunanya move ya guys ya. Kalau kalian punya move bisa digunakan seperti itu. Sebenarnya harusnya sih dia di sini, ini yang di atas ya. Udahlah. Udah. Pusing kepala. Yo, go. Itu aja. Daran, daran, daran. Oh iya, betul juga. Oh iya. Pencong ya. Peso deh guys. Kita bikin agak sedikit ya. Estetik sedikit guys. Peso dia guys. Peso bro. Taruh sini aja aku ya. Iya deh lu di sini aja sih kenapa sih? Ya, gitu aja lah. Udah pusing. Gak ada juga orang nama ah. Gini loh ah. Gitu. Nah. Mono toh. Dikit nah. Ah, gitu dong bosku. Nice. Mulai susah. Di sini lah kalau bisa. Oh, bukan ini. Ini apa? Nice. Nice. Nah, gitu dong saudara. Lu enggak apa-apa lah. Enggak usah juga tinggi-tinggi sini. Kenapa sih? Nice. Kayak gitu ya guys. Oke nih. Lebih rapi. Oke, kita cepatin sedikit ya guys ya. Ya, jadi itu yang pertama kali kita lakukan. Nanti di sini kita taruh toko-toko ya guys ya. Di sini toko-toko kalau udah naik tokonya ya guys ya. Oke, sambil kita menunggu kita mau bikin apa lagi ya. Ini sih masih sederhana, masih bisa dipakai, lebih rapi lah ya daripada yang di atas tadi itu. Aduh, yang di atas tuh ngajak berantem ya guys ya. Ini kita rapiin sedikit aja dengan guys ya. Kita rapiin dikit. Itu di sini aja gitu supaya kelihatan lebih elegan. Ah, ini loh. Sip, ini loh. Oke, nice. Batunya buang aja lah dulu ya. Sip.
Nice, nice. Sekarang kita bakalan balikin lagi usia yang tadi kita hancurin. Sekarang kita bakalan balikin lagi. Kita pakai yang ini aja nih. Sip. Boom. Damn. Nice. Coto. Tunggu bentar. Tunggu bentar, bosku. Sip. Wih, nggak boleh nggak bangun di situ. Sip lah. Ini nggak usah dibangun. Itu aja. Oke. Sudah rapi, guys. Apa di sini perlu dibikin? Tak perlu ya, guys. Tak perlu. Oke. Pohon sudah. Sekarang saatnya kita taruh lagi pohon lagi ya, guys ya. Jadi di bagian tengah sini kita harus tambahin pohon sambil menunggu demand-nya naik, guys. Dan 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 dan. Kita ambil yang kotak. Nice. Nice. Kayak gitu ya. Oke deh. Oke, baru ambil yang dari tengah ini, kita copy dulu ke yang sini, guys. Wood, nice. Wood, nice. Kayak gitu, guys. Wood. Pohonnya banyak kali ya. Udah nggak apa-apa lah. Pokoknya main tanam ya. Oke, sudah ya. Jadi kita bisa bikin pemandangan lagi sekarang. Kita hancurin dulu ya. Bikin lagi ulang, bikin ulang. Terus kalau di sini nggak bisa ya, di sini di bagian ini nggak bisa. Kita lanjutin lagi di pemandangan bagian sebelah kiri sana ya. Kalau mau sih ini dulu sih, kita copy dulu ya sih. Set, copy. Tantara, 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 nana, nana. Kalau pohon yang itunya nggak ku hapus ya, guys. Masih ganteng kok. Dan terang, terang, dong, dong. Yang ini buang. Shoo, mantap, super. Super sekali, ya. Oke. Okay. Ya kayaknya ini bikin dia jalan deh.
Tan taran tan 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 taran tan tan taran tan tan taran. Jalan ini. Tan dan taran dan Kita masih menunggu nama apa ya? Aku nggak kepikiran apa-apa heh namanya. Aduh, apa ya namanya? Nanti aja lah dipikirinnya. Tararararan tararan dan danan deru deru tananat tananat tan. Iya, miring ya. Miring, guys. Ya udahlah, mau gimana ya? Mireng, guys. Ya udahlah. Nanti mengikuti saja. Wait, wait a minute. What's happening to you all? Anggaran air masih ada nggak? Masih ya. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh no, guys. Pendidikan juga, oh pendidikan sudah turun, kayaknya harus dinaikin ya anggaran pendidikan. Masih naikin lagi ya. Oke. Harusnya sih oke. Oke. Kita bakalan jadi ini daerah ini ya guys ya. Listrik angin kita asik. Oke. Jadi demand perumahan kita sudah naik juga lagi ya guys ya. Karena yang kita buat sudah membuahkan hasil ya guys ya. Jadi sekarang kita bakalan bikin apa ya? apa ya guys ya? Ini tambah lagi masih bisa nih sebenarnya. Tambah aja lah. Apa-apa. Listrik, air, air di sini ya kita taruh ya guys ya. Pengairan kita. Nah, aku tuh ada rencana mau bikin jalur ya guys ke sini. Sebenarnya ada rencana buat bikin apa? Tempat sarung apa air ya guys. Soalnya nggak tahu nih polisi pada kemana sih sebenarnya ini polisi-polisiku nih udah kok kasih loh padahal. Jadi aku bikinin ini deh pos-pos kecil lagi nggak aku turunin loh anggarannya. Bentar guys sudah magelap. Kita bakalan cari potensi lagi sih sebenarnya. Harus cari potensi perumahan lagi. Hanya aku masih belum kepikiran potensinya di mana ya guys ya. Kita pakai yang ada dulu aja.
Kita pakai potensi rumah perumahan kita yang ada dulu aja ya. Jadi supaya nggak apa aneh-aneh lah ya, soalnya kalau nggak diisi tuh kayak kosong gitu loh. Gue kalau nggak diisi tuh kayak kayak kosong gitu loh, agak bingung kalau nggak diisi tuh. Kalau nggak banyak pohon begini gue agak bingung loh jadinya, kayak kurang menarik gitu. Pengennya senangnya dipoto diisi gitu, walaupun bukan pohon yang berjejer gitu, diisi aja gitu kan. Nanti kalau kosong tuh kayak aduh gila, apa yang mau diisi gitu. Nah kalau berisi gitu kan enak liatnya, enggak kalau kosong aduh. Bikin ah udahlah, udah bikin dulu gitu kan. Nice gitu loh, pokoknya bikin dulu, mau frame drop juga nggak apa-apa lah. Kayak kosong gitu kayak nggak enak buat ngeliatnya. Nah gitu ki ya kan. Ini kan kosong nih, aduh kayak nggak ada pohon, nggak ada apa-apa gitu loh. Rumput aja nggak tinggi banget gitu loh. Rumputnya, rumputnya gitu doang rumputnya. Astaga. Harus pohon sih emang. Kita harus tambah-tambahin pohon guys. Aduh. Waduh, ini kosong astaga. Benar-benar kosong loh. Oke deh. Kalau gitu kita bakalan bikin perumahan lagi di sini. Hanya saya mau bikin kayak gini juga lagi ya. Tapi ini udah terlanjur berantakan, jadi nggak bisa dibikin ya guys ya. Jadi saya bakalan bikin turunan aja di sini atau lanjutin dari sini aja deh. Jadi pintu masuk lewat sini semua ya guys. Oke, tapi itu besok ya guys ya. Jadi kita save dulu atas nama Bogor ya guys ya. Oke guys, kalau gitu. Ya, begitulah ya guys ya. Jadi video kali ini, terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini ya guys ya. Kita rencananya besok visit ke Skyline selanjutnya. Kita berencana mau bikin lagi perumahan tuh, lihat demandnya udah gede banget. Rencananya yang di atas itu ya guys ya, di atas sana itu dekat pantai, kita bakalan bikin. Jadi saya tunggu kedatangan kalian di video selanjutnya lagi ya guys ya. Semoga kalian suka dengan video yang ini. Kalau kalian suka, pencet tombol like. Dan kalau kalian ada ide untuk bikin perumahannya atau mau nyontohin apa YouTuber lainnya, bisa kasih videonya di komen ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman. Cik Mike 123. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.